Ucapan terima kasih tak terhingga. Siap. Hormat yang setinggi-tingginya. Semoga beliau tetap sehat, bahagia, panjang umur. Tidak hanya kepada Pak Yustomo, kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan kewenangan kepada Lekum Veteran Geraha Gedung 45 ini, Geraha Purnayuda, termasuk Gedung 45. Juang di masa perang, bersemangat garang, senjata siap dikokang, nyawa harus melayang. Nyahlah para pecundang dari tanah nenek moyang. Pejuang di masa perang selalu menjaga ladang sampai negeri menang, kemerdekaan dipegang, bumi pertiwi terang, makin benderang membentang. Siapa bilang di masa merdeka, di era milenial serba digital, perjuangan bangsa sudah selesai? Belum, saudara-saudara. Tak cuma mempertahankan kemerdekaan, jangan pernah merasa nyaman. Perjuangan terasa semakin hebat di depan mata. Persaingan dalam menghadapi gejolak kemajuan zaman tidak bisa dianggap mainan. Diperlukan kekompakan, merapatkan barisan, bukan mengalahkan, bukan permusuhan. Ciptakan keseimbangan, saling menyenangkan dalam menghidupkan harkat kemanusiaan. Pengusaha di abad merdeka dinyatakan pejuang bersenjata modal uang. Mendirikan perusahaan perlu banyak karyawan yang harus dihidupkan. Kedisiplinan diperlukan, kualitas diperjuangkan, kerjasama ditanamkan, kuatkan persaudaraan tak saling menjatuhkan, kejujuran dikedepankan, kesuksesan diharapkan, ekonomi diperjuangkan, berbakti dan mengabdi kepada nusa bangsa sampai akhir hayat dikandung badan. Haji Muhammad Yustomo tidak pernah bermimpi mendapat penghargaan, namun semua ketentuan datang semata dari Tuhan. Satu ketika mendapatkan anugerah bintang kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia Pusat, tentu sebagai tanda jasa, sebagai pertimbangan objektif, bukan pencitraan basa-basi. Melainkan Haji Muhammad Yustomo telah turut memperhatikan kepada para veteran yang telah berjuang untuk nusa dan bangsa. Begini ya, sesuai dengan Undang-Undang 15 tahun 2002, semua orang yang berjasa sama veteran dia harus dikasih penghargaan. Seperti Pak Tomo ini, dia berjasa sama veteran. Karena saya dua tahun saya usulkan beliau baru keluar tahun ini. Ya. Karena waktu itu saya pas ke Jakarta, Sarjan Kemhan, Kementerian Pertahanan, saya usulkan. Bagaimana Pak Tomo? Dia bilang baru bisa proses. Saya bilang itu harus diterkan karena dia selalu membantu kepada veteran. Ya. Ya. Dan kedua, sedangkan saya ini belum dapat. Saya 10 tahun jadi pengurus di Semerenda ini. Belum dapat. Baru saya usulkan juga karena Pak Tomo baru dua orang di Kalimantan Timur yang dapat. Gubernur Awam Parok karena membangun gedung kita, dan
Pak Tomo. Pak Tomo. Dia Citomo tidak dapat. Baru ada dua Pak di Kalimantan Timur ya. Oh iya. Iya. Nah, saya ke saya, nanti di belakang ini mungkin ini sebetulnya secara hakikat saya waktu cari nama Yo Sudarso dan Bung Tomo. Saya ingin berbuat hidup saya berbuat kepentingan, mengorbankan diri kepentingan umum. Ini hari tercapai, tapi masih koma saya yakin. Karena bangsa kita sedang diperlukan, yaitu kita punya mental dan NKRI, fisik adalah Pancasila. Kita kalau jalankan Pancasila fisik, insya Bardatun Tewatun Warun Tafur. Ini yang kita harus. Jadi penghargaan ini baru koma. Saya mau lihat, saya mengharap Jokowi bisa mengangkat NKRI. Mudah-mudahan kita di pagar, pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar pemimpin. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita sumpah palapa Gajah Mada minta Indonesia itu harus kita harus jadi adidaya dunia, imbangi Eche, imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis sehingga Bardatun Tewatun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Veteran berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pengungsi lawan, penghibur kawan, berjuang 45. Veteran berarti prajurit inti angkatan revolusi. Pantang menyerah pada penjajah, pembela proklamasi. Bimbinglah angkatan penerus kita, wariskan semangat jiwa 45. Ikhlas berkorban untuk cita-cita Indonesia jaya. Hidup Pancasila. Berjuang kemerdekaan Republik Indonesia, bertekad bulat mempertahankan negara Pancasila. Dengan berbuat serta bekerja, kita amalkan ampera ancaman prakode kehormatan veteran Indonesia. Bimbinglah angkatan penerus kita, wariskan semangat jiwa 45. Ikhlas berkorban untuk cita-cita Indonesia jaya. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Thank you.
Terima kasih.